Oke, what's up guys, edisi kali ini gue mau bikin video cara mewarnain dalaman tromol ini guys, dalaman tromol ataupun ukiran-ukiran atau bekas coak-coakan ya guys. Nah, gimana sih cara ngewarnainnya dalam ini tanpa menggunakan kompresor dan paintbrush guys. Oke, buat kalian yang penasaran, sebelum kita mulai videonya jangan lupa klik tombol subscribe di bawah. Kalian klik dan nyalakan lonceng notifikasinya guys, biar kalian gak ketinggalan info-info terbaru kalau saya mengupdate konten terbaru guys. Oke, tanpa berlama-lama lagi langsung aja kita ke proses pewarnaan dalaman tromol ini guys. Check it out. Nah, ini sebelumnya gue udah repain warna putih, sekarang gue mau repain dia jadi warna kuning kayak kuning yang di mesin tuh, di bawahin spakbor juga. Nah, ini gue mau repain di dalam sini. Gue punya sedikit tips buat kalian yang pengen warnain kayak bekas coak-coak, dalaman-dalaman kayak gini atau ukiran-ukiran gitu tanpa perlu menggunakan kompresor, paintbrush dan lain-lain. Di sini gue cuman pakai satu batang lidi. Nah, ini lidi. Terus di sini ada kapas dan di sini ada catnya. Oke guys, usahakan cat yang untuk kalian pakai untuk warna ini tuh catnya agak kental ya guys, catnya kental biar enggak biar sekali kalian oleskan langsung dia ketutup. Nah, oke, kita mulai proses warnain. Buat kalian yang penasaran gimana caranya, simak video ini sampai habis. Oke. Oke guys, pertama-tama sebelum mulai kita bikin kapasnya dulu model seperti cotton bud ya. Bisa juga menggunakan cotton bud, cuman kalau cotton bud kan kita harus beli. Kalau ini bisa buat sendiri gitu. Nah, kalian buat kapasnya model seperti cotton bud. Jangan terlalu tebal-tebal juga ya guys, karena nanti gampang sekali lepas. Oke, setelah kapasnya udah jadi kayak gini, nah, seperti ini, sabar ya. Nah, seperti ini, langsung kalian siapkan catnya. Catnya di sini gue pakai sebelum ini dikocok dulu catnya biar enggak mendap di bawah. Nah, setelah itu di sini wadahnya gue pakai tutup botol catnya ini sendiri. Nah, segini cukup. Oke. Setelah itu langsung kita gosok ke medianya. Ini hasil dari pewarnaannya. Udah selesai gue warnain, kurang lebih hasilnya kayak gini. Gimana menurut kalian? Tulis jawabannya di kolom komentar ya guys. Untuk soal rapi dan enggaknya itu tergantung kalian. Kalau kalian bikinnya semakin detail maka hasilnya akan semakin rapi guys. Ini salah satu trik biar kalian gak perlu menggunakan paintbrush atau kompresor. Nah, ini caranya cuman menggunakan lidi dan kapas tadi guys. Oke guys, thank you buat kalian yang udah nonton video ini sampai akhir. Jangan lupa klik tombol subscribe, like, share juga ke teman-teman kalian jika video ini bermanfaat. Terus jika ada masukan kalian bisa klik di kolom komentar guys. Oke, thank you for watching, sampai jumpa di video berikutnya, see you next time.